meja, rele, empat kaki, mereng bos. Di situ ada tertera kode angka 85, 86, 87 sama 30. Jadi 85, 86 itu positif dan negatif dari api. Dan 87 sama 30 itu yang kita switch, yang kita sambung dan kita putus. Bisa positif, bisa juga negatif. Oke. Nah, di sini aku sediakan soket. Kita tancap. Jadi kabel ini 85 kita taruh di positif dan 86 kita taruh di negatif, itu untuk menyambung putus nanti. Oke, 85 kita sambung. Dan 85 kita sambung ke positif. Terus 86 jika kita taruh di negatif timbul suara cetek-cetek, itu menandakan rele sudah bekerja. Nah, sedangkan kabel yang 87, yang 87 yang kita mau taruh positif dan 30, itu pula kabel positif keluarnya. Ini keluarnya. Nah, ini bisa kita taruh di lampu variasi, bisa kita taruh di klakson dan lain sebagainya. Dan ini sebagai switchnya. 8